Assalamualaikum sobat pediler. Hari ini mau review unit punya Om Dian Chandra Jawa Tengah ya. Unitnya Extreme Tactical versi 4. Versi 4. Ini warna red black ya. Atau merah dipaduin sama hitam. Ini punya Om Dian Chandra Jawa Tengah. Setelan hammer udah di luar, jadi lebih mudah kalau hunting. Gak perlu itu ya kalau mau setting, power, gak perlu buka popor dulu. Jadi udah di sini, udah lebih mudah. Trigger match bisa maju mundur. Ini ada pengaturannya ya, di sini ada adjusternya. Bisa maju mundur, bisa muter juga, ini bisa diputerin ya. Oke, ini unitnya nanti kita tes grouping sama tes krononya ya, tes akurasi. Kita lihat juga detailnya. Krono ya, punya punya Om Dian Chandra. Ini ada namanya ya, Tian. Ya custom sendiri namanya. Ke botol 460 460 cc. Tes grup tes krono pakai barakuda. Barakuda match 10 grain. Kita coba 10 kali shot. Semoga aja hasilnya bagus walau tanpa regul. Kita lihat ya. Ini pressure-nya saya isi 28 ya. 10 kali shot, kita lihat nanti sisa berapa anginnya. Coba. Seribu dua satu, 1022, duplikat 1022, 1017, 1020. Duplikat 1020, 1016, 1021, 1020, 1018. Alhamdulillah cukup stabil. 10 kali shot. Kita lihat sisa anginnya. Angin cuman habis 1000 ya, 100. Nih. Ini sisa 3 ke 7.
10 kali shot. Alhamdulillah seperti permintaan Om Dian Sandra. Hasilnya cukup baik ya. Hasilnya irit tapi kenceng. Alhamdulillah cuman habis 100 PSI itu ya. Tadi saya isi 28, ini sisa 27. 100 PSI habisnya 10 kali shot. FPS 1000 plus, 1000 lebih ya, 1020-an. Kita lihat detailnya. Oke. 1020, 1018 tadi. 1021, 1016, 1020, 1020 duplikat. 1017, 1022 duplikat lagi, 1022, 1021. Alhamdulillah stabil ya, kalau nggak pakai regul. Dan irit tapi kencang ya, cuman 10 kali shot habis 100 PSI, IPS 1000. Alhamdulillah seperti permintaan Om Dian Chandra, ini cukup udah maksimal ya, tinggal tes akurasinya, semoga memuaskan juga. Oke sobat mendiler, kita coba ya di 28 meter. Kita coba ya. Bikin lubang baru di sini di bawah. Coba 10 kali shot. Suk. Masuk ya. Udah naik ya, agak kanan dikit. Masuk. Bagus ya. Ini pakai barakuda match 10 grain. Jarak 28 meter. Kalau di lapang tadi 30 ya. 30 meter cuman lagi anginnya lagi enggak bersahabat. Jadi kita pindah aja. Karena untuk tes grouping harus benar-benar angin harus benar-benar enggak kencang ya, biar mimis enggak goyang-goyang. Masuk. Ada grouping ke bawah sama ke kanan dikit. Masuk. Nah, makin kekalan itu masih lempung gitu. Ini ukur medio. Masuk ya. Nanti kita lihat deketin. Masuk. Coba 14 kali aja lah. Oke, masuk ya. Ini hasilnya Om Dian Chandra, Jawa Tengah. Ini ya, nih yang bawah. Nah, kita deketin. Nah, ini hasilnya ya. Kita deketin, jarak 28 meter pakai barakuda match 10 grain.
Hasilnya alhamdulillah bagus. Kita deketin ya. Oke, sobat dealer, kita lihat hasilnya ya. Untuk tes groupingnya. Oke, let's go. Ini untuk hasilnya ya, 14 kali shot. Oke, barakuda match 10 grain. Jarak 28. Ini Om Dian Chandra, Jawa Tengah. Sip ya, udah josh. Oke, sobat bediler, tadi tes groupingnya udah, hasilnya alhamdulillah bagus ya, cukup memuaskan. Untuk jarak 28 meter, tadinya di lapang ya, cuman lagi angin lagi kenceng, susah kalau tes grouping angin kenceng, jadi kita milih di gang. Cuman jarak jadi 28 meter, hasilnya bisa Om Chandra, Dian Chandra nilai sendiri ya, atau sobat bediler nilai sendiri. Untuk unit ekstrim taktikal versi 4 ini punya Om Dian Chandra, Jawa Tengah. Oke, mungkin sekian dulu sobat bediler. Unitnya udah siap kirim ya. Udah tes krono, udah tes grouping, siap kirim ini unitnya Om Dian Chandra. Untuk pemesanan bisa langsung japri WA ya, WA di deskripsi. Sekian dulu mungkin. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga sobat bediler. Pantengin terus Airwalk Spot Official ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.